Kegiatan ini kegiatan yang sangat bagus, menyehatkan jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Jadi kita ikut berpartisipasi aja. Sejak kita berakhir pilkada DKI, ini nampaknya kita perlu mempersatukan antara yang 68% dengan yang 42% untuk menyatukan supaya tidak ada lagi ya ke depan ya perselisihan di antara yang 42% dengan yang 58%. Karena itu Bang Yus menyampaikan acara ini adalah satu jalan persatuan ya, persatuan Jakarta, persatuan Indonesia. Olahraga sehat, jalan sehat dan membudayakan agar masyarakat Jakarta khususnya untuk olahraga lebih rutin dan bisa menjaga kesehatannya sehingga kita bisa hidup lebih baik, lebih semangat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan masyarakat.